bersama dengan juri dan juga pengetua AF untuk 2015. Yes, kita ada Abang Adri, kita ada Dato' Ramli MS. Halo, Assalamualaikum. Okey, kita nak tanya dengan kita tanya dengan Tok Ram dulu lah. Tok Ram alhamdulillah nama nampak manja. lebih muda, lebih bergaya sekarang . Tahu dah nak ke mana tu. Ha, dia tahu ke mana. Okey, Tok Ram. Haji. Kita buat perangai haji lah. Yeah. Okey, Tok Ram nak tanyalah. Yeah. Macam tahun ni rata-rata komen yang kita dapat agak positif tentang AF 2015. Yeah. Daripada peserta, daripada pengetua, tenaga pengajar dan yang paling penting diorang suka dengan Tok Ram yang kali ni lah. 2015 ni komen yang lebih positif kepada Dato' Ramli MS berbanding dengan yang dulu-dulu dia orang agak menyampah. Jadi perangai haji. Jadi agak-agak apa perubahan besar yang Tok Ram dah buat untuk AF 2015 ni sebenarnya sampai dia orang suka sangat dengan Tok Ram? No, sebenarnya pelajar tu tak perlu dikritik sebab most of them are good. Itu dia. And kita kena sedar dia orang tu pelajar. Yes. Dan kita kena sedar ada pelajar yang tidak bagus. Dan saya sedar, kita dah tahu dia tidak bagus, kenapa saya nak kritik dia. Dan memang itu standard dia. So, just bagi nasihat je. Tapi yang penting, semua orang puas hati dengan finalis yang akan berhentak pada malam akhir. Yafnia, alhamdulillah. Memang saya itu seleksi yang terbaik yang kita dapat paparkan lah. Dan memang betul-betul layak. Dan ada empat. Tahun lepas ada berapa? Ada empat juga. Jadi apa yang saya carikan kepada para pelajar semua untuk be very competitive. Yeah. Bersaing antara satu sama lain dengan cara yang sihat. Betul. Nyanyi terbaik atas pentas. Itu biar penonton yang menentukan. Tapi memang sengitlah kali AF pentas AF 2015 ni. Memang sengitlah. Saya pun tengok dengan Bila, dengan Syamil, dengan yang lagi dua orang tu. Bila tu ada nanti. Ada. Bila ada. Bila dah balik. Dia tengah hari. Sebab dia orang dapat sesi bersama dengan penyanyi lagu It's Been a Long Time. Charlie Puth. Untuk apa sebenarnya? Dahsyat tu. Saya pun tak pasti sebenarnya. Untuk belajar yang tu lah. It's Been a Long Time. Itu je. Untuk belajar. Saya memang ada rancangan pihak produksi untuk mendedahkan mereka kepada dunia luar. Ini sebagai satu reward. Sebenarnya saya pun kalau boleh prefer diorang dalam akademi untuk terus belajar. Tapi dah ditentukan jadi saya pun akulah. Saya pun dapat cuti lah sehari dua ni. Dapat cuti. Okay, cakap pasal Bila tadi tu sebenarnya. Macam kalau kau komen Dato' Ram. Boleh tak panggil Dato' Ram ni? Boleh. Dato' Ram ni lah. Saya special dengan dia kan tu. Okay. Kalau kau kan komen Dato' Ramli every week, Bila ni menyanyi tak pernah sumbang. Adakah itu memang betul-betul tak sumbang ataupun sebagai juri memang you just purposely buat tu sebab nak motivate her to be better and better? No. Kalau ikut status pelajar, dia ada sumbang. Tapi kalau ikut status pelajar tu tidak sumbang. Sebab dia sangat bagus sebagai pelajar punya level. Ikut pelajar punya level, dia punya nyanyian tu lebih bagus daripada pelajar-pelajar lain. Yes. Itu dia. Tapi tak adalah masalah, bukanlah isu pasal yalah fizikal dia macam tu ke Dato' macam up dia lebih sikit ke, tak ada. Memang betul-betul pasal nyanyian dia bagus. Ya, bunyi tidak menipu sih. Bunyi tidak ada bunyi menipu. Betul tidak menipu. That's so true, man. Okey, katakan macam pengetua sebenarnya, Abang Andrew sendiri, ada tak? Okey, sekarang ni bolehlah kot korang be open about this. Mungkin ada time-time yang Dato' Ramli bagi komen dekat pelajar-pelajar bang yang macam that's so wrong. Maybe you tak setuju. Sebenarnya saya ada masalah dengan Dato' Ramli ni. Dia orang muzik. Dia tahu apa yang saya cuba lindungkan setiap pelajar ni. Kalau ada kelemahan, saya cuba lindungkan dari segi Bila buat pernafasan sufi tentang high range dia. Jadi kadang-kadang kita ada cara-cara untuk tidak menedahkan ni. Tapi Dato' Ramli ni, dia dapat baca semua formula dia. Kadang-kadang kan, trik yang dia berjalan, sampai short time dia. Itu kenapa nafas dekat situ, kenapa sini kan. Tapi sebenarnya itulah, yang penting kita tak nak tunjukkan kelemahan pelajar-pelajar. Kita nak tampilkan kelebihan dia orang. Kerana saya rasa zaman-zaman dulu kita suka cabarkan para pelajar yang suruh Mawi buat rap lah dan sebagainya. Saya rasa zaman sekarang orang nak hiburkan hiburan kualiti. Kalau mereka menyanyi dengan baik, puji. Kalau salah, kita tegur apa yang tak betul. Final, kita ada empat finalis yang sememangnya kita tahu macam Sufi. Dia pernah diri satu pentas dekat APM dengan Hazama, dengan Syakrahan. So mungkin ada kelebihan dia dekat situ. Dan juga macam Bila,
kelebihan dia dekat bakat. Tapi mungkin tu secara ni realitinya. Realitinya di Malaysia orang tengok fizikal. Mm-hmm. Orang tengok alamak, tapi suara ada, nyanyi bagus tapi pek. Nanti nak boleh train dekat gym Nabi. Tapi kalau nak kurus kita ada produk yang kita boleh tunjukkan. Okey, iklan nanti. Kita ada tempatnya kan. Tapi macam Datuk dengan Abang Eddie sendiri mungkin ada pendapat masing-masing. Adakah bila dapat masuk final ni, adakah ini satu perubahan yang besar kepada pengundi-pengundi di Malaysia? Adakah mereka sudah menerima bakat lebih daripada fizikal atau macam mana? Okey. AF ni memang format dia macam tu. Pengundi adalah boss. Yes. Ya, dia nak pilih siapa, dia pilih. Dia pilih. Pada saya, adil adalah pemenang. Maksud tu kalau budak tu perform bagus dan cermerlang malam tu, dia berhak menang. Betul? Ya. Tapi pengundi kat sini kita kena educate sikit. Yes. Kalau dia, kepala dia tak berubah, ha, dah set dah macam kan, tu. Dah set dah. Dia pilih personality, oh dia pilih orang tu punya seni. Ha, kadang-kadang dia tengok personality orang tu cantik, handsome, dia buta-buta dia macam dia vote, dia tekan je. Ha. Dah telefon mak pula tu. Dia bukan memilih seni orang tu. Yes. Sedangkan seni orang tu yang hidup. Personality boleh mati. Boleh, betul. Ya. Macam kalau abang sendiri. Tapi rasanya dah mungkin 10 tahun lepas, masyarakat kita, salah satu AF yang telah berjaya ialah mendidik masyarakat untuk menjadi lebih pintar. Tentang komen-komen, pitching pun diorang tahu semua. Betul. Tapi alhamdulillah kalau kita tengok macam, malah Khalid Baskers ni, satu contoh di mana bakat mereka hanya dinilai kerana bakat. Kerana bakat. Jadi itu saya harap dia. AF tahun ni pemenangnya, insyaAllah, terdiri. Hidup Khalid Baskers! Saya harap. Okey. Sabar, orang puji sikit nak main. Sabar. Saya harapkan peminat memilih sebijak-bijaknya. Yes. Kerana peringkat semifinal pun dah menunjukkan bahawa mereka memilih bakat. Betul. Jadi ini memilih pemenang, saya harap seorang pemenang yang betul-betul layak pada malam tu. Yes. Daripada kami sendiri, kami mengucapkan all the best. Good luck kepada finalis-finalis. Kita pun ada Rachel dekat sini yang sudi datang bersama kita. Berkata Rachel. Alright.